Kita ke topik lain. Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, dicopot dari jabatannya setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan Andi Pramono dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Makassar, Sulawesi Selatan. Kementerian Keuangan juga telah membentuk tim pemeriksa untuk proses menjatuhkan hukuman disiplin berat. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto, dalam rilis resmi menyatakan, dalam rangka proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai PP 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN, yang bersangkutan dilakukan pencopotan dari jabatan. Pamer gaya hidup mewah Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono berujung pada status tersangka. Maret lalu, Andi dipanggil KPK untuk klarifikasi harta kekayaannya karena gaya hidupnya dan keluarganya dinilai flexing atau pamer kekayaan di media sosial. Mulai dari penggunaan jam tangan mewah dan cincin blue safir hingga pamer rumah mewah di Cibubur, Jawa Barat. Kini, 2 bulan berselang dari klarifikasi laporan harta kekayaan itu, KPK menemukan bukti permulaan dan menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Sudah ada tersangkanya ya, untuk dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Yang naik sidik yang mana, Mas? Yang di Makassar. Ya, yang di Makassar. Pemanggilannya kapan? Belum. Kita kan masih manggil saksi tadi kan, 3 orang, kemudian kemarin menggeledah yang di Cibubur, kemudian juga melakukan pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri. Itu dulu langkah yang dilakukan oleh KPK. Sebelum Andi, pejabat Direktorat Pajak Rafael Alun Trisambodo juga menjalani proses yang sama. Setelah klarifikasi kekayaan yang dinilai tak sesuai dengan profilnya sebagai ASN, Rafael ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi senilai $90.000. Usai menyelidiki aset dan harta Rafael yang diduga hasil gratifikasi, Rafael Alun Trisambodo ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dan ia terancam dimiskinkan. Tim Liputan, Kompas TV.